keindahan alam Indonesia merupakan anugerah yang tak terhingga. Maka dari itu, kita harus bersyukur pada Yang Maha Kuasa dengan cara menjaga, merawat, dan melestarikannya. Menyatu dengan alam, nikmati ketulusan alam dalam membagikan keindahan dan kesejukannya. Alam memberikan pelajaran yang sangat berharga tentang keindahan melalui indahnya pelangi, padang ilalang, dan aneka warna yang beraneka ragam. Alam tak hanya sekedar menjadi obat yang mampu menghilangkan setiap kesedihan atas luka hati, namun ia juga mampu memberikan kesejukan sepanjang masa. Indonesia itu indah. Tiga pesan yang jangan kita kerjakan. Jangan memusnahkan sesuatu kecuali waktu. Habiskan waktu kita bersenang-senang. Jangan meninggalkan sesuatu kecuali jejak kita. Jangan meninggalkan sampah. Jangan mengambil sesuatu kecuali gambar kita. Selfie sepuas-puasnya. Begitu. Itulah. Kalau mau jadi, ya kan, jelajah, explore, apapun kalian bilang, explorer kalau kalian mau masih melakukan seperti itu, ya abal-abal. Duh, aku lupa bawa kopi. Kan saya biker ngopi. Gimana?